Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang menyaksikan Renungan Harian Toraya di kanal YouTube Gereja Toraja Jemaat Bethlehem Tarakan. Pagi ini kita bertemu lagi dalam edisi Rabu 17 April 2024. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mulai dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu di dalam sepanjang kehidupan kami. Kau menyertai kami di dalam sepanjang malam istirahat tidur kami, dan pagi ini kami bangun dengan tubuh penuh keberkatan. Kami mau mengawali hari ini dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami mampu mengerti firman kebenaran-Mu. Tuhan, inilah seru sembahyang doa anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, tema renungan pada pagi hari ini adalah Undangan Hikmat. Undangan Hikmat. Pembacaan kita pada pagi ini terambil dari Amsal pasal yang ke-9. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6 akan saya bacakan untuk kita semua. Di bawah perikop Undangan Hikmat dan Undangan Kebodohan. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah, makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup. Dan ikutilah jalan pengertian. Bapak Ibu, menjadi sama seperti Kristus menunjukkan sebuah proses yang sudah, sedang, dan masih akan berlangsung. Proses ini tidak mudah. Jika kita melihat tema rehat pada hari Senin yang lalu, di tanggal 15, bercerita tentang menantang untuk memilih status anak. Kemudian tema hari Selasa, menunjukkan kehidupan petobat semu. Hari ini adalah undangan hikmat. Hikmat mendirikan rumahnya yang kokoh dan megah. Hikmat yang memberikan penghiburan untuk mengenal dan bersekutu dengan Dia dalam jamuan yang disediakannya. Hikmat menyiapkan semua hidangan yang memberikan kepuasan jiwa, yaitu kebenaran dan anugerah, kedamaian dan sukacita, jaminan kasih Allah, penghiburan roh, segala janji dan pertanda hidup kekal. Pada ayatnya yang ketiga, pelayan-pelayan perempuan mengundang semua orang yang tak berpengalaman dan tidak berakal budi, supaya membuang kebodohan lalu beroleh hikmat dan mengikuti jalan pengertian. Bapak Ibu Saudara-saudari, hikmat ada di segala tempat, sehingga dapat diperoleh kapan saja. Dengan hikmat pula orang-orang kudus yang memuji Allah, nasihat-nasihat Allah pun dinyatakan. Dengan hikmat pula diketahui keperluan dan kesukaan serta jalan hidup orang-orang kudus. Bahkan dengan hikmat dapat dikenal yang mana orang-orang fasik dan segala rahasianya. Tanpa hikmat, hidup hanya spekulasi-spekulasi alias menebak-nebak. Karena itu, hikmat menuntut untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus dan hidup mendapatkan kesejatian dan kepuasannya.
Amin firman Tuhan. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman kebenaran-Mu yang sudah kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Ajar kami untuk berhikmat. Ajar kami untuk berproses dan menjadi sama seperti Kristus. Ampuni jika banyak hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan kami di dalam menjalani hari lepas hari. Sekarang kami akan melanjutkan segala rutinitas aktivitas kami. Biarlah Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kami di dalam setiap langkah kaki kami. Dalam segala apapun yang kami kerjakan, baik yang bekerja, bersekolah, ataupun yang diam di rumah. Inilah seru sembahyang doa kami Tuhan. Terima kasih untuk renungan harian pada pagi hari ini. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari sudah mendengarkan renungan harian Toraya edisi Rabu 17 April 2024. Sampai bertemu di renungan harian Toraya selanjutnya. Shalom. Yeah.